Ketua Umum Pemuda Pancasila, Yapto Suryo Sumarno menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk memilih Anies Baswedan jika menjadi Capres 2024. Hal ini dilakukan lantaran Gubernur DKI Jakarta itu telah resmi menjadi anggota Ormas PP. Dalam peresmian kantor Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, instruksi Yapto langsung didukung oleh sejumlah anggota PP yang hadir. Yapto menegaskan seluruh anggotanya siap mendukung pencapresan Anies Baswedan. Anies menjadi anggota Ormas PP secara resmi ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota. Yapto menyebut tugas setiap anggota Pemuda Pancasila mendukung jika ada kadernya mengajukan diri maju di Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Setiap anggota Pemuda Pancasila, kalau ada kadernya mengajukan diri maju untuk jadi Pileg, Pilpres, Pilkada, prioritas utama adalah bagi kader. Ngapain kita orang lain yang kita nggak tahu? Itu, jadi wajib. Jelas. Loh, Pak Anies tidak nyapres. Kalau dipilih jadi presiden, dia siap. Yang mau jadi nyapres itu yang didukung oleh lebih dari 20%. Anies!